banget nabruk. Oke. Okay. Mantap kan? Walaupun pelurunya sedikit, men. Jangan salah tapi ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Tereng-tereng. Yo ima bro ya. Jadi kali ini ma bro, Ocha pengen pakai Hafika nih ma bro. Udah lama banget nggak pakai Hafika ya. Padahal dulu ini senjata termasuk dalam list senjata favorit Ocha ma bro ya. Di senjata assault rifle-nya ya. Kalau nggak salah di season 4 major series kemarin tuh ya, waktu itu Ocha juara 2 ya ma bro ya. Ocha sempat pakai senjata ini terus nih ma bro. Dan sempat juga suka jadi support ma bro ya. Support yang tipikal yang ngacak-ngacak ya. Ya seperti sekarang aja ma bro, Ocha suka pakai kilo juga ya kan. Padahal Ocha juga seorang pointman, rusher ya. Nah jadi sekarang ini Ocha mau ngetes ma bro ya, Hafika ini masih worth it gak kira-kira ya dipakai di season sekarang ya ma bro ya. Secara kan rifle-nya sekarang menguasai itu senjata kilo ya ma bro ya. Atau mau pakai LMG Holger ya, atau M13 ya kan, Type 25. Oh Type 25 sekarang udah agak sedikit tersingkirkan sih ya. Nah sekarang nih kita coba ma bro ya. Ini walaupun pelurunya dikit ma bro ya, tapi ini sangat menyakitkan sekali ya. Oke okay. Sebenarnya gak dikit sih, tapi karena attachment-nya Ocha pake large caliber ya, apa ya, bikin agak sakit tembakannya, jadi pelurunya jadi dikit. Yuk let's go ma bro, kita langsung main aja keren ya. Abis itu Ocha kasih tau gunsmith-nya di akhir video. Oke okay, let's go. Yuk let's go ma bro. Ocha udah di dalam game ya. Ocha pakai Hafika legendary plus karakter legendary ma bro ya. Share kalau pas ke Hafika aja tuh udah kelihatan ma bro display. Wow, maaf ya, ini terlalu barbar Ocha-nya ya. Tenang, tetap tenang ma bro. Oke. Okay. Ayo clearin bro, kalau udah bro. Sekali mah bro. Lost Charlie. Captured Bravo. Capturing C. Lost the lead. Charlie shock our C is ready. Eh maafin Ocha. Nice bro. Kita ambil aja. Ini kuncinya di sini tuh A mah bro sebenarnya ya. Banget nah bro. Oke. Kita main di sini aja. Mana musuhnya? Losing alpha enggak tuh mah bro. Oke, mantap sekali. Mantap mah bro. Mana musuhnya? Weh, apa ini senjata apa? Attachment siapa ini? Jelek amat. Berat pula. Asli ma bro, itu Ocha bingung tadi itu M13 siapa itu ya. Asli. Yo let's go, kita gas lagi kawan. Mantap kan? Walaupun pelurunya sedikit men, jangan salah tapi ya. Sini ada orang nih BTW ma bro nih. Ya, kamu ketahuan. Ya, ma bro, Ocha malah mati. Lagi ulti. Ocha kok keluarin advance UAV malah gampang mati ma bro.
gara-gara fokus ke map emang nih. Maafin Ocha dah ya. Oke, mantap sekali mah bro. Eh, jangan deh, cancel. Ih, biar sakit banget kan. Hafika nih bos. Bukan kaleng sarden, kaleng hiu. Oke. Itu ada orang sana. Anjay. Iya, kamu mati kamu ya. Nah, ini M3 besi apa lagi nih? Bikin Ocha mati aja ini orang. Oi, ada orang. Amsyong mah bro. Ocha baru mati, baru spawn, tiba-tiba ada orang ya, guys. Gila bang, waduh. Gila nih. SM13 mah bro. Losing apa woi? Phone. Aduh, ini napam bro. Awas bro. Panas. Sini ada orang nih. Eh, ada anjing mau buka grid, bocah. Ih, mantap sih ini. Asli mah bro ini mantap ya. Hafika. Jangan salah mah bro, ini pernah jadi senjata favorit Ocha ya. Tapi waktu itu versi Hafika Ocha pakai Red Dockside mah bro. Mantap sekali mah bro. Oke. Wow, kabur dulu cuy. Oke, mantap sekali mah bro. Yo, nggak jadi nginjak. Nggak jadi nginjak mah bro. Iya, kamu kena bokong mah bro. Iya. Mantap sekali mah bro ya. Oke. Ini apa nih, senjata apa nih? Oke. Ada LK24 di sini mah bro. Mantap juga LK24 ya dia. Wow. Oke, mantap sekali. Si paham cuy. Soalnya peluru ini gampang banget habis mah bro ya. Mana musuhnya kira-kira? Ya habis mah bro. Mantap sekali. Oke. Ratain cuy. Cuma bro kita dorong 2 mah bro. Wih, mana musuhnya? Sabar, tetap santuy. Ya. Waduh, langsung mati cuma mau dibokong. Padahal lo ceng ngeliat ya musuhnya ya. Asem emang tuh orang. Ini orang ada yang mau ngambil pula. Oh, nice bro. Ya, kamu kena ya. Mantap sekali banget bro. Hey, bang, si bang. Oke. Oke. Mana lagi musuhnya mah bro? Mana lagi? Ya, cuma dapat sedikit sekali mah bro. Airstrike dah. Mana musuhnya mah bro? Oh, udah kelar.
cepet tamat gitu ya. Ya ini mabru attachment atau gunsmith yang Onca pake ya. Onca pake monolithic suppressor, MAP light, disable, chaser tactical, large caliber ammo mabru. Ini versi yang gak pake red dot sightnya ya. Oke, menurut Onca kalian ya harusnya bagus ya pake attachment ini mabru ya. Karena menurut Onca Hafika tuh buat senjata yang perlu attachment yang bikin bagus recoil, karena udah bagus recoilnya mabru. Menurut Onca sih begitu ya. Tapi kalau kalian merasa kurang, kalian ganti aja ke Marksman ya. Misalnya kalian perlu recoil yang lebih stabil lagi, biasanya ini kan buat player-player support mabro ya, yang agak kesulitan buat kontrol recoilnya mabro ya. Tapi sebelum ini attachment atau gunsmith Ocha pakai waktu itu yang Ocha bilang sempat jadi favorit Ocha mabro ya. Nah, ini attachmentnya mabro ya. Waktu itu Ocha pakai stippled grip tip. Nah, terus klasik red dot set ini juga enak banget nih mabru ya. Tanpa red dot set menurut Ocha juga oke mabru. Tapi itu terserah kalian ya, suka-suka kalian aja. Kalau Ocha sekarang ya, karena sekarang meta disable juga, Ocha lebih copot red dot setnya, diganti ke disable. Karena menurut Ocha disable sekarang penting ya mabru. Barrelnya terserah kalian lah. Kalau Ocha emang pilih sekarang sih oke. Ya udah mabru, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabru. Ini up, see you mabru. Yaudah, dadah semuanya. See you next.